Babin Kamtibmas Mabhara Ibtu Sumarno bergabung dengan tiga pilar yaitu Lurah Mabhar Bapak Mahfud, Babinsa Bapak Serka Eri Hendrawan dan segenap aparatur Lurahan Mabhar untuk menggelar buka puasa bersama sekaligus santunan anak yatim dan kaum duafa lansia di RPTRA Mabhar Jalan Kebun Jeruk 12 RT 13 RW 5 Kelurahan Mabhar. Kegiatan buka puasa juga dihadiri oleh seluruh ketua RW, ketua RT, LMK, FKDM sekelurahan Mabhar. Adapun santunan diberikan kepada 30 anak yatim dan 32 duafa lansia yang merupakan perwakilan dari RW 1 hingga RW 9 Kelurahan Mabhar yang berupa pemberian bingkisan lembaran dan amplop. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Mabhara Aibtu Sumarno. Salam Tribrata.